acara perseorangan peringkat separuh akhir ini, Julia Wong sedang bertemu dengan Maria Yulianti dari Indonesia. Terus saja sekarang ini, kita bergerak ke lapangan badminton bagi acara individu. Indonesia sebelum ini telah memiliki 2 pingat emas untuk acara berpasukan lelaki dan wanita. Inilah kedudukannya. Dalam game yang pertama, Julia tewas 19-21 dan memberi tentangan sekarang ini dalam game yang kedua. Walaupun satu ketika dia ketinggalan kepada peserta Indonesia ini, Maria Yulianti. Harus diingat, Julia telah berjaya menewaskan Salakjit Ponsana, jagoh dari Thailand, dalam perlawanan sebelum ini di peringkat suku akhir. Kita harapkan dia dapat bermain dalam beberapa game dan kemudian memenangi perlawanan untuk bertemu dengan pemenang antara Suraja dari Thailand ataupun Ardianti Firdasari dari Indonesia yang bermain dalam satu lagi perlawanan peringkat separuh akhir. Keluar. Julia mencari peluang untuk bermain dalam rubber game. Dia tewas 19-21 game yang pertama. Ini jurulatih Indonesia Hendrawan yang satu ketika pernah menjadi nep juara dunia. Sangkut lagi. Tertekan nampaknya Maria Yulianti. 2 peserta Indonesia berada di peringkat separuh akhir. Ardianti Firdasari yang akan bertemu dengan Suraja Chansri Sukot dari Thailand setelah jagoh mereka ditewaskan oleh Julia di peringkat suku akhir. Cantik drop shot dari Christine. Lebon Fui dan Gantek Chai akan bertemu dengan Setiawan Hendra Setiawan dan Marcus Kido bagi acara bergu peringkat separuh akhir. Sementara Hendra Wijaya dan Kurniawan Saputra akan dari Singapura akan bertemu dengan Yandi Joko dan Hendra Gunawan Indonesia. Jadi sebenarnya ketiga-tiganya, keempat-empatnya adalah pemain kelahiran Indonesia. Tetapi Hendra Wijaya dan Henry mewakili Singapura sekarang ini. Oh, cantik dari Julia. Membiarkan saja keluar untuk berusaha mengacak sekarang ini pemain Indonesia. Maria Yulianti bermain dalam rubber game. Tenang saja Julia. Oh, dia bermain cemerlang. Cantik. Oh, masih dibalas. Oh, balasan yang baik yang dilakukan di situ oleh Maria Yulianti. Bagi acara pesona lelaki, peringkat separuh akhir, Bonsak Ponsana akan bertemu dengan Kendrick Lee dari Singapura dan Taufik Hidayat akan bertemu dengan Nguyen Chien Minh dari Vietnam. Keluar di mata akhir, mata untuk membawa lawan bermain dalam rubber game. Mencari milik Julia Wong. Oh. Tujuh belas dua puluh. Indonesia mengejar. Julia mau mengembalikan kegemilangan Malaysia acara persaingan wanita apabila peserta negara mencapai kejayaan ketika di Vietnam, yaitu Wong Mei Chu. Oh, serangan demi serangan dilakukan di sini oleh Indonesia. Maria Yulianti dalam kedudukan Julia hanya memerlukan satu mata untuk mengajak bermain dalam rubber game. Maria Yulianti memerlukan mata-mata untuk menamatkan saingan. Tidak boleh memberi sebarang mata kepada Julia.
dibiarkan. Oh, dalam, kata penjaga garis. Walaupun sedikit kontroversi saya rasa. Jadi nampaknya tertekan gadis Malaysia ini. Satu ketika agak jauh hanya mau menamatkan saingan. Kini dihampiri oleh Maria. Ah, 20-20. Mata demi mata diberikan. Empat mata berturut-turut menjadi milik Maria Yulianti. Dia berkedudukan di mata Deuce untuk menamatkan perlawanan. Sementara Julia Wong memerlukan mata kemenangan untuk bermain dalam rubber game. Satu keadaan yang menekannya tapi cantik kali ini. Satu return yang baik dilakukan untuk berada di mata penamat game yang kedua dan bermain dalam rubber game untuk Julia Wong. Dalam, ah, keluar. 21-21. Ha. Jadi kembali mereka terikat pada kedudukan. Pemain Indonesia ini hanya memerlukan game ini untuk menang mara kepelawanan akhir. Oh, serangan. Oh, jadi balas. Ah, kembali. Julia di depan. Kali kedua, dia berkedudukan mata akhir. 22-21 untuk bermain dalam rubber game. Ah, terikat semula. 22-22. Maria Yulianti bertemu dengan Julia Wong. Malaysia tidak dapat menurunkan pemain handalannya akibat dari kecederaan Michu. Maria Christy cuba untuk mencari ketenangan. Julia yang sewajarnya menamatkan persaingan ketika meninggalkan lawan 20-16 terperangkap dengan keadaan atau situasi menekan di akhir atau di hujung setiap game. Akhirnya memberi mata demi mata untuk Christine mengikat dalam deuce sekarang ini. Oh, cantik. Jadi Indonesia kali pertama di mata penamat. Kita perhatikan ulang tayang di sini. Bagaimana forehand smash yang dilakukan tidak kuat tapi memadai untuk memerangkap. Akhirnya, oh, sayang sekali Maria Yulianti bangkit dari ketinggalan agak jauh dalam game kedua sebelum mengikat kedudukan 20-20 dalam kealpaan Julia Wong yang akhirnya terpaksa menyerah kalah. Dan ini bermakna Maria Yulianti mara kepelawanan akhir untuk bertemu pemenang antara Suraja dan Adrianti. Jadi begitulah keputusannya untuk acara perseorangan wanita di mana Maria Yulianti menyingkirkan pemain negara, pemain tunggal negara yang mara ke peringkat separuh akhir, iaitu Julia Wong.